sebulan dah. Nabi sebut orang puasa sebulan, lepas tu ditambah pula dengan hari di dalam bulan Syawal. Dah. Seumpama dia keldah, seumpama sepanjang hari dia puasa. Sepanjang tahun. Ada riwayat kata sana. Dah. Ada riwayat kata sepanjang masa. Oh, panjang masa sedap. Puasa sepanjang masa kak. Lagi tu kita dah mati, lagi tu kita rasa kita ni sentiasa dalam keadaan puasa. Pahala panjang. So, dah orang ingat biasa je. Sebab hari bulan raya pun macam bulan biasa je. Dah bulan puasa pun orang anggap macam bulan biasa. Sedangkan bulan yang luar biasa. Rugi orang yang tak manfaatkan bulan Ramadan. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ni kelebihan dia. Satu hari nak cari. Kalau kita puasa 30 hari di dalam bulan yang lain, nak lawan dengan satu hari di dalam bulan Ramadan, tak sama. Nak ganti. Satu hari kita tinggal di dalam bulan Ramadan, tinggal puasa. Dah, kita tinggal puasa satu hari, nak ganti dengan 30 hari. Setahun kita puasa di bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Tak boleh nak lawan dengan sehari dengan kita berpuasa bulan Ramadan. Kita puasa ni alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih. Batu kita ni dikira hamba yang beruntung. Dan jangan pula kita rasa kita ni buta kan. Tak. Kita rasa kita baik dah. Tak. Rasa baik ni bahaya. Teruk, takut. Tak. Dia ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Yang dia tak boleh nak jaga. Sifat ria. Sifat auju. Sifat takabur. Sifat sombong ni. Sifat kita kena ingat. Sifat sombong ni. Ha, Iblis kena capok dah ada aku. Ha, Allah Ta'ala kata, wa kana minal kafirin. Sifat Iblis ni. Batu kita jangan jadi macam sifat Iblis. Iblis ni bukan orang berang. Ahlul abid. Orang yang ibadat. Orang yang alim. Bahkan nama dia sebelum dilahir ataupun diciptakan Nabi Adam AS di langit-langit dunia, nama dia disebut-sebut. Bahkan para malaikat sanjung-sanjung nama Iblis dan minta dengan Allah Ta'ala nak jadi anak murid kepada Iblis. Hebatnya Iblis sampai tahap tu. Tapi apabila sampai satu masa Allah Ta'ala kehendak Iblis ni, memang Allah Ta'ala cipta dia dahaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cipta kita. Cipta ayah kita. Tahu tak ayah kita biar? Kedau? Dau ustaz ayah kita. Ayah kita lah. Kalau nama dolar-dolar lah. Dah. Nabi Adam AS. Ayah keturunan kita. Asal kita. Dah ustaz, kalau ikut abda, panggil kaji abda. Haa ni kata asal daripada beruk. Darwin, kenapa? Ah, dalam Darwin. Dah, Darwin daripada kajian ni kata manusia ni daripada beruk. Sabah dah, perangai apa beruk. Dah. Dia lah. Kalau kita dah mengaku daripada beruk. Dah. Kita orang boleh cakap. Boleh makan. Boleh minum. Boleh-boleh ada. Boleh kerja buat. Boleh-boleh ada. Dah. Dah sabar daripada beruk. Beruk ngurah-ngurah gitu je. Dah. Habis ruah pun gagah pun boleh banyak pokok tu je. Dah. Kita pun boleh banyak pokok. Lebih pada dia lagi. Terbang boleh naik kapal terbang. Ke mana? Dah. Jalan atas air boleh nak atas jabatan? Atas air ke? Nak kata hebat kita lagi ya pada dia. Dah. Orang lagi kata manusia ni dari beruk kat Sabah lah. Dia perang apa beruk Sabah lah. Dah. Haa tu. Tak aku dah mengaku. Dah. Haa.
Nabi ayah kita, Nabi Adam AS. Ketika mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS, Allah SWT suruh makhluk-makhluknya sujud. Maka sujud fasajadu, sujud mereka itu illa iblis, malaikat iblis. Tuhan tanya, sebab apa mu ni tak mau sujud? Ana khairu min, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Lalu dia tanya, oh, mu lebih baik daripada dia. Aku diciptakan, khalaqna, aku diciptakan daripada apa? Daripada tanah, daripada api. Final, daripada api. Wa Adam, dadang ni daripada tanah, fitting, daripada tanah. Khalaq tahu fitting. Allah Ta'ala berfirman, dah, dia ni dicipta daripada tanah. Tanah liat, kita kata dah. Anda ni dicipta dari tanah, aku ni dicipta dari api, kata Iblis. Dah, kenapa aku nak ikut hak bawah? Nak tunduk hak bawah? Padahal aku ni hak tinggi, hak besar. Kenapa dah usah kita pergi ke api takut? Kan ada orang berani duduk ke api? Ada gak jadi otak bodoh, dia kata. Tak aci lah Tuhan awak gitu. Kenapa kita daripada tanah? Dah sakit lah. Iblis ni daripada api, lah, kena bakar dengan api ke? Ada lah cakap gitu? Ada lah. Ada, bukan ada. Perang tapor sekali. Orang cakap gitu. Sakit tak tapor? Sakit. Tapor tu daripada kulit. Pipi mu kulit, tangan pun kulit. Tapor dia sekali sakit tak? Sakit. Cubit dia sekali sakit tak? Sakit. Sama ke Iblis pun? Sakit ke? Biar dia buat daripada api pun. Dah. Kita kulit sama kulit, tapor sama diri pun mampu. Dah. Ha. Silap air bulan mati tu. Tengok kisah Nabi Musa AS. Dah. Tengah-tengah bala perempuan ni, Nabi Musa tengok. Allah sianglah. Dah. Dah lah ni hak kecil kena tindah pula. Lalu Nabi Musa je di belakang ni. Pok umuk. Sekali tumbuk. Jatuh nyembang mati lalu. Tumbuk sekali je. Padahal dia tak ingat je. Dah. Bukan katok dengan api. Bukan lagi bakar. Nak tangan. Nak kata ni. Sakit dah. Sakit dah. Mati tu. Bukan sakit-sakit. Mati tu. Tu dengan tangan. Nak rayaknya, nak kabur kepada kita. Daripada hasil tu, sifat sombong tu, Allah Ta'ala kabur kepada Iblis. Mu ni tak mau sujud hak cipta aku. Maka mu ni terkolongan daripada golongan orang yang ingkar. Kita tak mau. Allah Ta'ala labelkan diri kita orang yang ingkar. Tak ikut perintah daripada dia. Dengan kita tolak apa yang datang daripada Allah, daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajar oleh ustaz-ustaz, oleh tok-tok guru, oleh ulama-ulama, mereka inilah pewaris para rasul, para anbiya alaihissalatu wassalam. Dulu Allah Taala utus para rasul, para nabi untuk sambung dakwah Islam, untuk ajar mereka. Hari ini Allah Ta'ala tidak utuh mereka. Allah Ta'ala utuh penyambung dia, umat dia sendiri. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang keluar daripada mereka itu siapa? Kita lah. Sebaik-baik umat. Sebaik-baik zaman kita. Kita ni walaupun duduk di akhir zaman sekalipun, kita umat yang terbaik. Umat yang paling mulia. Mana ada umat-umat dahulu yang Nabi mereka semayang di belakang? Semua Nabi-Nabi duduk depan. Tapi siapanya zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lagi rasul semayang di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia dah kita. Mulia. Kita nak mulia di sisi Allah Ta'ala, tak dapat tidak usikum. Nabi kata, aku wasiat kepada kamu. Bertakwa Allah. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut perintah Allah Ta'ala.
Nak Imam Mahdi jadi imam kepada Nabi Isa AS. Di akhir zaman kayak gini. Di zaman yang mana? Zaman yang penuh dengan pacaroba. Nabi Imam Mahdi tak mampu nak lawan fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal. Kita rasa fitnah Dajjal sudah. Hak fitnah sepanjang zaman kita dah sedar. Anak-anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita ada. Fitnah yang paling besar apabila orang yang tak kenal agama. Namanya Islam. Namanya Muhammad. Tapi tak reti semayang. Tak reti nak puasa. Tak reti nak orang panggil buat alamak ibadah. Tak payah kata gitu. Perangai persetan, curi, merokok, merogoh dan sebagainya. Ini yang kita tambah. Nama baik. Tapi perangai tak sama macam nama. Ini. Nama-nama. Nama Fatimah. Baik nama. Okey nama. Dah. Tapi perangai tak sama. Dan sifat-sifat Islam, ciri-ciri Islam. Rosaknya Islam disebabkan orang Islam tu sendiri. Macam mana Islam nak naik? Macam mana Islam nak berkembang? Kalau orang Islam sendiri tak jaga agama dia, tak jaga nama dia sebagai orang Islam, tak melaksanakan perintah sebagai hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepadanya. Ini yang kita tambah. Dah, ini yang kita bimbang di akhir zaman. Dah, tu kita pakat-pakat muhasabah diri kita. Pakat-pakat beringat diri kita sama-sama. Moga-moga kita tergolong daripada golongan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita pula jauhlah sifat-sifat yang boleh menyebabkan perkara-perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iblis kerana sesifat saja menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala laknat mereka, dia tu. Dah iblis tu Allah Ta'ala laknat dia sehingga dia minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia taubat, dia tak mau taubat sekarang. Dah, tak mau ikut sekarang kerana sifat sombong yang besar tadi. Sehingga ke Allah Ta'ala kata, mu ni golongan yang ingkar. Lalu diminta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana mu kufur ke aku, mu ikar ke aku, bahawa aku golongan yang ingkar. Sebelum ni aku beribadah kepada mu sepanjang masa. Bahkan di atas dunia ni tak ada tempat ulama sebut, tak ada tempat hidup sejuk. Kapur matang ni sejuk mungkin. Dah, kita dah tahu. Sebab atas dunia ni tak ada hidup sejuk. Tiap jalur tempat yang sejuk. Orang yang paling banyak tempat sejuk, itulah menjadi saksi. Sia-sia tempat di sejuk tadi. Sebab tu kita yang duduk sejuk, semua maya sejik, buat amat ibadat ni, jangan kita lari pulak lagi. Penat bosan buat amat ibadat. Buat amal ibadat pun sepetula juga. Baca orang lain juga. Mati juga. Tiba-tiba Allah Ta'ala balik diri dia. Lah. Mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Takut gitu. Iblis pun asal yang baik juga. Tapi oleh keadaan Allah Ta'ala balik diri dia. Nak jadi kufur. Memang Allah Ta'ala takdirkan dari azali lagi. Memang dia ni jenis makhluk yang ingkar. Dah, walaupun baik macam mana pun, hebat macam mana pun pandangan ni, tapi kalau ikan ada benda lah. Lepas tu kita ni, kita minta biar Allah Ta'ala istiqamahkan, teruskan kita ni dalam amal ibadah, dalam ta'at dan patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikut Al-Quranul Karim. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahku Nabi sebut bahawa muda akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Baik itu kita kena jadi hamba yang terus istiqamah, yang tekun, yang benar-benar mengikut Al-Quran dan hadis Nabi Sallam. Dah kita dah reti nak ikut mana, kena ikut ulama. Jangan ikut orang hak dah reti pula. Kena ikut ulama-ulama, orang yang paham hadis, orang yang paham Al-Quran. Dan dapingi ulama-ulama dan orang-orang alim. Bahawa mereka ni lah pewaris yang mewarisi harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dok tinggal piti, waringgit. Nabi tinggal apa dia? Ilmu.
carilah ulama-ulama tok-tok imam, hak henti, hak pandai, hak alim, dak orang-orang yang duduk kampung kita. Jangan takut nak belajar ilmu agama. Kena belajarlah, dak henti kena belajar. Mudah je cerita dia. Dak jawapan dia mudah je. Kita dak henti tak belajar. Dak dak henti malah belajar. Ni masalah. Dak. Ha. Mulalah kata dokti, dok tahu. Dok tahulah budak belajar. Sedangkan Nabi sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Diwajibkan ataupun dituntut belajar ilmu agama. Satu kefarduan. Satu kefarduan belajar ilmu agama ni. Dah dituntut di atas tiap-tiap batang tubuh laki dan perempuan muslimin. Hak ada akal. Ulama letak garis. Hak mereka wajib belajar ni ilmu fardu ain. Mereka ni hak berakal. Kalau rasa kita ni tak ada akal, layak belajar. Siapa? Dah kalau kita rasa kita ni orang tak ada berakal, dok orang ni kita ni rasa kita ni gila. Ha, mudah cerita. Kalau ada berakal orang tak faham ni. Gila lah butuh orang. Dah, ada yang belajar. Kalau kita rasa kita tak butuh orang lagi, kita kena belajar kalau ada tahu. Tak, wallahu a'lam. Sekadarlah untuk peringatan kita bersama. Moga-moga program yang sedemikian rupa itu dak molek diteruskan. Dak supaya apa untuk peringatkan kita bersama. Dak. Ha, terima kasihlah kepada panggil MPKK dan seluruh sah-sah yang bersama dengan kita, penyelarah DONG, penyelia AIMI dan seluruh AJK-AJK dia untuk sama-sama menghidupkan program Gema Fajar dah. Hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat kepada Nabi SAW dan banyakkanlah majlis-majlis ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kerajaan kita hari ini dia telah dah istiharkan hari Jumaat ni hari ilmu. Dah kita kena kosong lah tarikh kita hari ini. Dah hari Jumaat ni. Dah kalau kerja jaga nak orang ni dah. Dah ada jenis kerja jaga jadi cikgu sekolah kan. Dah jenis jaga ni. Dah. Tak apalah. Walaupun duduk jadi jaga, boleh dengar ilmu leni, baca-baca leni. Buka radio ke buka benda panggil leni. Benda apa ni? Allah. Telefon. Allah nak sebut susah juga duduk depan mata dah padahal. Dah. Buka telefon, buka leni model belaka dah. Dah. Cuma mu je dok order lagi. Tak mu ambil cakna untuk agama. Dah. Kita sama-samalah ubah diri kita menjadi yang lebih baik. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang, yang lemah itu, yang buruk itu, yang daif itu datang dari kelemahan di saya sendiri, datang daripada kejahatan di saya sendiri, dari nafsu yang jahat ini. Moga-moga ianya bermanfaat untuk diri kita semua. Dan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.